Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gias dan para fans Giorgino Abraham bersama Yasmin Napper, dan seluruh pecinta sinetron Love Story The Series TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kembali lagi dengan Kang Mimin di channel Selop Studio, di mana Kang Mimin yang selalu menayangkan kabar-kabar terbaru seputar Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di sela-sela break shooting, ataupun di balik layar Love Story The Series. Kali ini nyatanya tak seindah dan senyaman ini seperti prediksi para fans. Di sini Giorgino Abraham dan Yasmin Napper terungkap bahwa sering terjadi hal-hal yang tak terduga ketika keduanya sedang bersama di lokasi syuting. Nah guys, mau tahu selengkapnya simak terus videonya hanya di channel ini ya, dan budayakan tonton videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Namun sebelum ke topik pembahasannya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kami. Di balik sikap romantis Giorgino Abraham dan Yasmin Napper, ternyata mereka suka berantem. Giorgino Abraham dan Yasmin Napper merupakan dua sejoli kebanggaan pecinta sinetron Love Story The Series. Chemistry yang memukau membuat penonton baper. Tak sedikit penonton yang menyangka bahwa Giorgino Abraham dan Yasmin Napper memiliki hubungan yang spesial di kehidupan nyata. Dalam sinetron Love Story The Series, chemistry antara Giorgino Abraham dan Yasmin Napper sangat luar biasa dan menjadi salah satu faktor sinetron ini tetap digantungi oleh penggemar. Bertengkar menjadi salah satu alasan chemistry mereka terjalin. Semua pihak dalam pelaksanaan syuting Love Story The Series ini sudah menjadi makanan sehari-hari melihat Giorgino Abraham dan Yasmin Napper bertengkar. Gue sama Yasmin Napper sering banget bertengkar, bukan berantem serius tapi sepele. Hampir setiap hari kita berdebat, berantem, bercanda sampai kesel-keselan terus baikan lagi, jelas Giorgino Abraham. Semoga saja setiap episodenya semakin membuat penonton penasaran, apalagi dengan tingkah kebucinan yang tak ada bosan-bosannya untuk dilihat. Walaupun keduanya kadang berdebat, namun pada akhirnya kemesraan dan kekompakan diperlihatkan lebih nyata. Yasmin Napper pun membenarkan hal tersebut. Dalam seminggu berapa kali Yasmin kesel sama aku dan berapa kali aku kesel sama Yasmin, sambung Giorgino Abraham. Hal tersebutlah yang membangun karakter Ken dan Maudi agar terlihat seperti nyata dan membuat para penonton baper dan menantikan sinetron kesayangan ini setiap harinya. Oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian semua dengan kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Napper yang makin terlihat jelas? Tulis saja pendapat kalian semua di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sekian dulu informasi dari channel ini dan nantikan video-video terbaru dan terupdate selanjutnya yang selalu disajikan di channel kami setiap harinya ya. Kang Mimin pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.